Ruku itu menunduk. Yang jelas ruku itu menundukkan badan tanpa inkhinas hingga kedua telapak tangan dapat meraih kedua lututnya secara yakin. Terus tumaknina ketika ruku. Rukun yang harus dikerjakan dengan tumaknina ada 4. Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Tumaknina adalah sikap diam sempurna setelah bergerak yang ditandai dengan lurusnya seluruh anggota badan sesuai tempatnya dengan durasi sama seperti subhanallah. Jadi minimal lamanya itu sekadar baca subhanallah. Yang bilang mazhab apa ini? Syafi'i.